Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'd. MDT atau Hidayah Surabaya adalah sebuah lembaga pendidikan setingkat SD, sekolah dasar, di bawah naungan Yayasan Islam Tauhidullah Surabaya, beralamatkan di Jalan Gedung Coek nomor 327 Surabaya, berdiri sejak tahun 2015. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, MDT Tauhidullah Surabaya ikut berpartisipasi di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada 10 alasan mengapa sekolah MDT Tauhidullah Surabaya. Yang pertama, MDT Tauhidullah Surabaya bermanhaj salaf, bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, MDT Tauhidullah Surabaya mengajarkan anak-anak tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Yang ketiga, MDT Tauhidullah Surabaya mengajarkan anak-anak untuk cinta Al-Quran, membaca Al-Quran dengan aksin, dan menghafalkan Al-Quran dengan mukhlis. Yang keempat, MDT Tauhidullah Surabaya mengajarkan anak-anak untuk cinta terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW serta mengamalkannya. Yang kelima, MDT Tauhidullah Surabaya mengajarkan anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, seperti wudhu, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Yang keenam, MDT Tauhidullah Surabaya mengajarkan kepada anak-anak disiplin ilmu Islam, dari mulai akidah, hadis, bahasa Arab, adab, tarikh, fikih, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Yang ketujuh, MDT Tauhidullah Surabaya juga ditunjang dengan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Yang kedelapan, MDT Tauhidullah Surabaya menekankan anak-anak untuk memiliki akhlak yang mulia atau adab Islam. Yang kesembilan, MDT Tauhidullah Surabaya mengajarkan anak-anak untuk cinta terhadap alam dengan kegiatan open class, santri pecinta alam, dan lain sebagainya. Yang ke-10, MDT Tauhidullah Surabaya mendidik anak-anak untuk hidup sehat, kreatif, dan bersosial.